Contoh eh, orang selalu cakap, oh kenapa tak pakai tudung, kenapa tak ni, kenapa tak tu kan. Sebenarnya benda-benda macam ni dia orang kata ada proses dia kan. Dan orang yang tanya tu belum tentu lagi bangun sembahyang tahajud ataupun mengaji Quran sebelum subuh. Amira akan bangun pukul 4:30, pukul 5 bangun tahajud, bangun sembahyang baca Quran. Dia dah setiap nah, selalu 4:30, 5. 5 lah, 5. Dan dia bangun-bangun tahajud, dia akan call semua orang. Dia akan call, dah bangun tahajud ke belum? Dia akan call mak-mak saudara dia, dia akan call Rosik, dia akan call mama, dia akan call semua orang, tanya dah tahajud ke belum? Betul? Setiap pagi. Kak Nabila. Kak Nabila. Kak Nabila. 2020 will be start Rejab dengan Syakban puasa. 3 bulan. Rejab, Syakban, Ramadan puasa. But this one I don't really show you guys because macam tak payahlah cakap kan, sebab tu lah bila orang kata apa-apa, orang yang mengata tu belum tentu lagi buat apa yang dia buat. Lepas tu dia dah habis Quran dekat 20 kali khatam dah. 16 kali khatam, 17 kali dengan tahun ni kan. Tak, kali ni Ramadan insyaAllah 17 kali. Tapi I never tell anyone pasal tahajud apa semua ni. Tapi this year, bagi bagitahu semua orang pasal tahajud because I want everyone to start tahajud. It's so, so powerful. Baby tahajud, tahajud, tahajud. Everything that I ask for, Alhamdulillah, Allah bagi terus. Tapi kalau apa yang Allah tak bagi, Allah bagi yang lebih molek lagi untuk baby. Dia bukan... Lepas tu macam ramai orang yang inspired lah dengan apa yang dia buat kan. Jadi macam semua orang macam tanya macam mana dia doa, macam mana dia tu, macam mana dia ni, semua tanya. Bila baby, apa nama ni? Bila baby pergi... Mekah, Umrah. Bukan. Bila baby bangun tahajud, baby doa, lepas tu Allah wi apa kita minta, kita lagi nak bangun. Tapi betul. Setengah hari dia akan rasa gini. Dia bangun tahajud, dia minta doa, minta doa. Allahubi dia pun, tak apalah aku tak say dah semayang tahajud. Sebab aku dapat dah gapa aku nak. Tapi benda gapa kita dapat tu, at some point, mungkin dalam masa seminggu, mungkin dalam masa sebulan, mungkin dalam masa setahun, benda tu akan jadi rusak. Benda tu akan jadi tak molek dah untuk kita. Sebab kita dapat gapa kita nak, kita tinggal Allah. Tapi bila baby doa, baby minta gapa baby nak, lepas tu baby dapat kalau baby nak, baby rasa macam aku tak say dah tinggal Allah. Allahuakbar. Ha, ada orang kata so thankful that I came across this life. Sebab tu bila orang macam kata huduh-huduh apa semua bla bla, ya last time memang sakit hati, memang still the learning pun sakit hati juga sebab dia orang tak tahu kita ni baik ke, kita ni jahat ke. Mungkin dari luar ni kita nampak super. Yalah. Super gana dia orang nampak. Tapi sebenarnya like Alhamdulillah kau mama, daddy, abah, umi, daddy, dada juga doa-doa dia orang. Okay? Gana-gana pun pakaian baby kau, gana kau, Allah tak tinggal. Semaya, apa semua tu, ngaji. Ngaji ni satu nikmat yang baby minta doa dengan Allah. Allah tak kira tarik lagi baby sebab I enjoy it. Yeah. And it's one of the things that I'm really, really good at. I'm good at mengaji. And I'm proud of it. Tapi tak kisah tidur pukul berapa. Tapi dia tetap akan bangun tahajud dan dia akan tidur balik lepas subuh. Nah, tapi kalau horse riding, baby akan terus pergi horse riding. Dari pukul 5 ataupun 4:30, 4:45 gitu, baby akan bangun pergi horse riding. Terus lepas subuh. Jadi what I do routine is I wake up and then bismayah tahajud. Lepas tahajud baby akan doa. Lepas tu baby bismayah hajat. Lepas bismayah hajat baby akan doa pula gapo hajat baby. Tapi kadang-kadang kita rasa macam letihnya aku nak doa. Jadi aku minta doa, ya Allah gapo saja dalam hati aku. You're the all knowing. Mu tahu gapo dalam hati aku. Aku tak perlu ayat pun kemu gapo aku nak. Mu tahu belako dah. And mu tahu gapo terbaik untuk aku. Sebab mu ni, you're the most loving. You love me. Sebab tu mu kejut aku bangun ni. Sebab tu mu izinkan aku semaya. Mu ajak aku untuk semaya tahajud kapa semua ni. Jadi, sebab Allah is the most loving and He's the all knowing. Dia tahu kapa dalam hati kita. Dia sayang ke kita. Jadi mu lah kapa aku nak ni. Tapi kalau mu rasa benda ni bukan terbaik di sisi mu,
menggantikan dengan benda hak lebih lagi, hak lebih molek. Gapo-gapo pun aku nak kurniaanmu, aku nak benda ni darimu, and aku nak benda ni hak molek di sisimu. Bukan untuk aku ya, tapi untuk mu juga. Sebab kalau benda ni molek di sisimu, moleklah untuk aku selama-lamanya. Amin. Aduh, best stop, the best stop. Lepas tu kan? Lepas tu kan? Lepas baby Ismaya hajat, baby Ismaya istikharah. Bukan untuk jodoh. Jodoh ke gapo ke dok, tapi untuk my daily decisions. Macam ke istikharah ni ke untuk answer. Sebelum kita buat decision, kita kena meet up dengan Allah dulu. Apa yang supaya baby boleh buat macam tu? Ha ah, macam ni konsisten. Ah, kita pula tanya. Mana baby? Baby suka baca Quran. Bila baby baca Quran, baby baca tafsir dia. Jadi bila dalam Quran tu cakap kita kena gini 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 gini, baby akan cuba implement benda tu in my daily routine. Bila ada time sebelum Zuhur, baby semaya duha kan untuk murah rezeki. Lepas tu time duduk dalam kereta tak ada apa-apa, baca Ya Latif Ya Wadud. Yang maha lembut dengan yang the most loving. Sebab kita attract orang untuk lembut hati terhadap kita, orang sayang ke kita, orang cintakan kita. Macam gitu. Patut terpancar sinaran ke? Tapi anak-anak semua gini, suka Quran, suka apa semua. Sebab mama daripada semua anak, macam benda-benda yang mama paling macam Amira, umur 2 tahun yang pandai dah cakap sepatah dua patah tu, kena duduk depan Quran dah. Kena mengaji besar Bilal. Macam Bilal dah pandai Yasin, Bilal dah pandai Fatihah, Bilal dah pandai berbaca macam surah. Itulah dia baca Yasin semalam Bilal dengan Abah Haris. Ya. Dia boleh. Nah, baru 2 tahun lebih, tapi baby start baca Quran when I was so young. Tapi dulu I'm gonna tell you guys the truth. Dulu bila orang kata oh tak takut kau tuhan. Kita kecil lagi, kita mana faham. Jadi benda tu kita rasa macam dok. Tapi bila kita lepas kita baca Quran, kita tahu apa semua, kita baca, kita fahamkan. Lepas tu baby suka hafal doa-doa dalam Quran. Jadi bila kita hafal, kita peheh, ya ke, it changes everything. Oh. Yeah. Okay, ada orang kata Masya Allah mudahan sebab tahajud Amira dilembutkan hati untuk tutup aurat yang wajib. Amin. Mama amin. Ni dulu pun tak tutup aurat juga. Mama pun tak ni apa tu tak adalah orang kata kita apa tu masa ni mengajar kita proses, ada proses, dan insyaallah mama percaya satu tapi hari anak-anak mama pun insyaallah akan tutup aurat juga. So, mestilah benda tu kita nak, tapi tak usahlah pakai buang. Mm-hmm. Benda tu I want to wear it forever, insyaallah. Jadi now I'm just asking, I praying ya lah, tak kira kita nak minta dengan manusia, apa dak mewi aku ni pakai tudung, tak logik. Tu benda tu kena mari dari Allah. Jadi kalau siapa-siapa kata hak pasal tutup aurat ke apa semua tu, terima kasih. Thank you and please keep praying for me because I want that. Insya okay, lepas tu tahajud, hajat, istikharah and then tunggu subuh. Lepas subuh, sunat subuh, lepas tu subuh, lepas tu baca Yasin. Baca Yasin in the morning tu memang macam bila start tu tak boleh tinggal. Berat nak tinggal. Kita we belakang Allah, biar Allah urus. Ya Allah, you are the best of planners. Your timing is perfect. I trust you 100%. Tak ada dah orang lain kau gapo-gapo benda lain. Kau aku percaya, sepegang aku percaya kamu. Aku ni hamba mu, aku tahu mu sayang kat aku. Jadi yakin. Mu lah kat aku. Aku tahu mu akan we kat aku hak terbaik. So, mu sayang kat aku. Mu sangat-sangat Allah ni maha baik. Allah ni maha kaya. Dia akan we kita kaya juga. Dengan gapo-gapo, dengan cinta, dengan rezeki, dengan gapo, dengan anak. Dengan macam-macam benda. Allah ni maha penyayang, dia sayang ke kita, dia akan wig apa hak kita nak. Kalau dia tak wig tu maksudnya ada benda hak lebih molek lagi untuk kita. Okay, dah. Betul. Alhamdulillah. Okay, jadi nak ayat ceritanya, Amira dia buat grup dan juga dia bukan saja buat grup, dia call sore-sore suruh bangun saja. Jadi alhamdulillah semua orang terinspirasi dan nak ikut. Jadi kalau ada siapa-siapa kat sini pun, bolehlah kita sama-sama buat semua sekali. Bukan nak riak, bukan nak menunjuk, tapi kita nak orang kata, sebab bila we start tahajud and start tawakal, because tawakal is not easy. Tawakal kita nak
Kita nak memang senang kalau kita nak kata tak apa serah kepada Allah, serah kepada Allah. Memang serah kepada Allah, tapi betul ke kita serah kepada Allah? Kita akan fikir juga, kita akan tunggu juga, kita akan rusing juga, kita akan kita payah nak serah kepada Allah. Tapi bila kita ada mindset hak macam jangan takut sebab Allah tahu dah gapo kita nak, Allah tahu dah gapo terbaik untuk kita, Allah tahu dah bila benda tu patut mari dalam hidup kita. Kita akan rasa macam tak apalah, Allah lebih tahu. And He is the best of planners. Sebaiklah. Alhamdulillah. Okay. Lepas tu? Suka dengar. Itulah. Dia pun, kalau lupa cerita pun kita suka dengar Allah. Dia menangis dengan Allah. Sebab ni cerita bukan kata. Ha? Alhamdulillah tu doa Umi, doa Abah, macam Mira katalah doa dada, dadi dia, doa keturunan-keturunan datuk nenek, bukan doa kita saja. Doa ni dia macam berkait-kait tau, doa kita sikit, doa ayah kita, mak kita, doa ni dia kumpul-kumpul-kumpul, dia jadi macam terangkat lebih laju lagi. Ada tak tips untuk bagi budak-budak ngaji dengan awak? Gapa mama awak, I remember this dari dulu, mama akan mengaji kuat-kuat. Walaupun mama dalam satu bilik. Satu rumah dengar. Malam macam mama dalam bilik, kita dalam bilik masing-masing. Tapi mama buka pintu, mama akan ngaji kuat-kuat. Bukan menjerit tu dok. Cuma mengaji kuat biar kita dengar. Jadi lama-lama kita pun boleh ikut. Ataupun super kat Nelokal Wak ke Bilal, dia beli Kaabah tu kan yang. Bukan, Kaabah tu dijual lebih. Oh ya kok? Oh, dia tu brand dia tu. Oh. Dia ada Kaabah tu untuk macam bila duk pergi benda tu, jaduk dengar tu. YouTube biar dengar macam dengar sokmo. Dengar sokmo, we dengar sokmo, jadi at least budak-budak boleh ikut.